yang tebing ini? Iya. Tebing? Iya. Oh ya, saya kasih tahu. Saya hari ini sudah mengambil langkah menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Kapolri, bahwa setiap anggota Polri untuk hati-hati dan waspada terhadap penggunaan sarana media sosial, terlebih khusus gambar-gambar yang menampilkan kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi hedonisme. Kegiatan kemarin oleh Ibu Kapolres Tebing, ya, itu dilakukan ada gambar memegang uang, itu pada saat arisan yang rutin dilakukan di Polres Tebing. Namun gambar dan foto itu diupload, ya, diupload oleh stafnya masuk kepada akun Instagramnya dan itu menjadi viral. Ini teman-teman sekalian, meskipun bukan dia yang mengupload, tapi kita melihat dia tahu bahwa perintah pimpinan Polri tidak boleh menunjukkan gambar-gambar yang menampilkan hedonisme dan terkait dengan harta benda, meskipun itu bukan uangnya. Tapi hari ini, teman-teman sekalian, sebagai tanggung jawab suaminya, Kapolres, saya tarik ke Polda dalam rangka evaluasi, dan barusan saya sudah serah terima jabatan. Dan saya terima jabatannya, nanti kita akan tunjukkan tugasnya. Itu konsekuensi bagi anggota Polri. Oleh sebab itu, saya tegas sampaikan, tiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, ya, wajib hukumnya akan menerima sanksi sesuai dengan kesalahan. Demikian ya.